Dalam pandangan Islam, semua orang-orang yang beriman adalah sederajat. Perbedaan keutamaan di antara mereka hanya ditentukan oleh kadar ketakwaannya. Siapa yang lebih bertakwa, maka dia lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak membedakan manusia dari faktor suku, ras, warna kulit, kekayaan, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan dalam Islam seseorang merendahkan atau mengolok-olok orang lain karena faktor-faktor tersebut. Karena boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan. Menghina atau merendahkan seorang Muslim adalah satu bentuk dari kesombongan. Dan seorang yang dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat zarrah, akan tercegah dari memasuki surga. Ini menunjukkan bahwa menghina seorang Muslim termasuk dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar sesama kaum muslimin saling mencintai, saling menghargai, dan saling memberikan loyalitas atau kesetiaan. Sebaliknya, beliau melarang seorang muslim menghina saudaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqir akhahu al-muslim." Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya sesama muslim. Inilah salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita camkan. Hindarilah dari menghina sesama muslim. Hiasilah diri-diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati, karena hamba-hamba Allah yang sejati memiliki sifat tawadhu.